A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berbagi. Berbagi senyum, berbagi informasi, berbagi tips-tips motivasi untuk bisa lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa ini ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan memberikan informasi ya, yang pertama tentang ini, yang sekarang ini sedang saya ampu ya. Apa sih asiknya jadi ASN? Ya, apa sih asiknya jadi ASN? Ini video inspirasi dari video-video teman-teman yang ya, yang lain ya, yang sudah juga berbagi, memotivasi, mengajak ya, tapi tidak sedikit pun niat untuk ya, sombong atau untuk ya, untuk tinggi hati tidak ya, atau untuk ria tidak ya. Kami hanya untuk berbagi, memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui ternyata memang jadi ASN itu ada sukanya dan ada dukanya. Sekarang ini kita membahas asyiknya ya. Nah, insyaallah semua dibawa asik aja lah ya, dan kalaupun duka itu jangan dibawa baper aja, dianggap sebagai ujian dan juga tantangan untuk bisa lebih baik. Baik, apa sih asiknya jadi ASN? Yang pertama, teman-teman sekalian itu bisa untuk belajar disiplin. Ya, seorang ASN itu dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidupnya, yaitu tentang disiplin. Apa itu? Taat aturan, berusaha untuk menaati aturan-aturan yang berlaku di sebuah instansi tertentu atau satuan pendidikan atau satuan kerja yang lain, ya. Jadi asiknya itu ya apa? Kita yang dulunya mungkin kurang disiplin ya. Sekarang itu kita harus belajar disiplin dan alhamdulillah kita bisa berhasil untuk menerapkannya. Asik kan? Ya, yang dulunya kita masih suka bangun jam 6, setiap setengah 6 gitu ya, bagi teman-teman sekalian. Sekarang bangun lebih pagi lagi jam 3, jam 4 atau jam 5 atau ketika subuh sudah bangun, datang ke kantor di jam yang ditentukan. Jika lewat jam yang ditentukan, maka ya otomatis akan berkurang ya jatah teman-teman sekalian. Jadi mulai jam 6.30 sampai 7.15 atau 7.30 ya paling lambat, itu sudah harus berada di kantor ya. Mungkin di sebagian kantor ada jam 8 dan sebagainya ya. Jadi asiknya apa? Kita bisa belajar disiplin dan bisa menguasai waktu itu ya, bisa mengatur waktu itu. Yang kedua apa? Kita bisa mendapatkan apa itu tadi ya, ya, pahala yang besar. Mengapa pahala kita itu? Pahala untuk bisa mengemban amanah negara ya. Aparatur sipil negara. Jadi tugas negara itu sudah teremban di pundak kita ya. Jadi kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya karena kita sudah berusaha untuk menyumbangkan tenaga, pikiran ya dan sebagainya untuk kebaikan-kebaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kesejahteraan bangsa ya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah ya, teman-teman sekalian, kita bisa itu tadi ya, setelah kita bekerja pasti kita mendapatkan income ya, atau gaji atau pendapatan. Kita digaji setiap awal bulan ya, setiap awal bulan digaji terus setiap tanggal 1 dan tidak pernah meleset ya. Tanggal 1 itu pun jam 5 pagi atau jam 4 pagi sudah ditransfer ke rekening kita. Ya, asik kan? Jadi kita tidak perlu ya, tidak perlu mengambil secara apa gitu ya, menunggu-nunggu tidak. Tapi pasti ya, bagi yang punya internet banking atau SMS banking ya, atau yang lain mobile ya, banking mobile sekalian, itu sudah langsung masuk di rekening kita ya. Rekening kita seperti misalkan apa, hari Senin ya, atau hari apapun, minggu pun sekali itu dia akan masuk sesuai dengan tanggalnya. Satu awal bulan pasti dia sudah masuk. Nah, kemudian dari segi ini ya, dari segi apa lagi ya, oh ya, ketika kita mengajar misal guru ya, pasti kita akan lebih ya, lebih bersemangat ya, lebih menguasai ya, lebih memberikan ya inovasi ya, karena beda ya guru ASN dengan guru yang non ASN. Pasti kita harus menunjukkan sesuatu yang beda bagi satuan kerja kita ya. Misalkan ya, guru ASN harus bisa menunjukkan apa sisi lebih dari guru-guru yang lainnya. Ya, itu tantangannya ya. Jadi asiknya itu apa? Kita harus bersama-sama untuk dilatih ya, ditantang untuk bisa memberikan inovasi baru di tempat kita bekerja. Ya. Kemudian juga yang lain-lain ya, banyak sekali. Kita juga bisa ikut kegiatan-kegiatan madrasah yang sifatnya daerah, yang sifatnya itu provinsi maupun sifatnya nasional. Ya, begitu ya. Nah, guru-guru ASN juga punya organisasi yang
khusus ya, seperti korpri ya, juga yang seperti PGRI, misalkan kalau guru ya, dan lain sebagainya. Pokoknya organisasi yang tingkatnya nasional itu bisa meningkatkan kapasitas ya, kompetensi kita sebagai seorang ASN. Dan masih banyak lagi asiknya sebagai ASN, termasuk keluarga kita ya, keluarga kita yang suka, yang senang, bahagia, bersyukur ketika kita sebagai anak ya, sebagai kakak mungkin, sebagai adik ya, sebagai suami mungkin bagi istri kita, atau sebagai menantu dari mertua kita, semua keluarga kita itu bahagia, semua merasa senang ketika kita berhasil untuk menjadi ASN ya. Jadi itu merupakan upaya untuk mengangkat nama baik keluarga kita ya, meskipun kita belajar dari berasal dari keluarga-keluarga yang ekonomi menengah ke bawah ya, tapi dengan dapatnya kita sebagai seorang ASN ya, kita bisa mengangkat derajat martabat keluarga kita untuk lebih baik lagi ya. Yang pastinya jangan mengharapkan pujian dari orang lain ya, yang pastinya pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, mengukir senyuman untuk orang tua kita, mengukir senyuman untuk istri kita, mengukir senyuman untuk anak-anak kita, mengukir senyuman untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah asiknya sebagai ASN. Oke ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.